Hai, jumpa lagi dengan saya Ardi di Hula Channel. Kali ini saya berada di perumahan Duta Pakis Residen tahap 5. Itu lokasinya berada di daerah Ciseeng. Kita lihat di belakang saya ini masih banyak sekali perumahan-perumahan yang masih kosong ya, lagi tahap pembangunan ya. Dan di depan sana itu yang pas kita masuk masih juga tanah kosong yang banyak ya. Jadi pastinya masih banyak unit yang tersedia. Jika teman-teman lagi mencari hunian, di sini bisa menjadi alternatif ya, karena dekat sekali dengan Jakarta sama BSD ya. Oke, jangan di skip ya videonya, ikutin terus video saya. Nah, ini kita masuk ya ke area perumahan ya, maksudnya lokasi gitu. Ini agak gelap ya, soalnya sore hari ini, jadi nggak begitu terang ya. Apa kamera saya kurang terang ya? Yaudahlah, kita jalan lihat. Nah, ini nih tanahnya, di sini tanah merah ya. Nah, itu dia di sana lokasinya ya, yang udah dibangun maksudnya. Ini masih sangat luas sekali ya, yang belum dibangun. Pastinya masih banyak sekali unit-unit yang akan dibangun. Ini kalau udah jadi, ini bisa wah ribuan, ini ribuan unitnya. Ini nih masih ya paling enggak setahun 2 tahun masih bisa nih. Jadi kalau teman-teman mau nyari rumah subsidi bisa ke sini nih, daerah Ciseeng ya, nggak jauh sih dari Pasar Parung. Cuma di sini jalannya memang belum dicor ya, karena kan lagi tahap pembangunan dulu dari belakang biar nggak hancur, biasanya gitu kan, nggak 2 kali bikin biasanya. Jadi apa, developernya pinter juga sih, jadi sekali bikin gitu kan nanti. Nah, ini kita mendekat ya. Di sini tukang juga lagi masih pada apa? Ngerjain lah, ngerjain apa? Oh, mengerjakan lah ya. Nah, ini dia nih. Apa namanya? Di sini tanahnya rata ya, jadi nggak kayak di tempat lain yang kayak lembah gitu. Ini cukup bagus sih kalau saya lihat. Nah, ini dia, saya udah berada di area lokasi ya, yang udah dibangun seperti ini nih. Cukup ini sih lebar nih jalan kalau jadi nih. Nah, ini warnanya kuning sama hitam, dikasih list putih ya, jadi lumayan kombinasi warnanya nih. Coba kita mendekat ya. Oh, di sini ternyata temboknya nggak double ya, nggak double hebel gitu ya. Double dinding atau apalah, satu tembok gitu. Listrik udah ada ya. Ini kalau kita lihat dari depan. Nah, ini tipe berapa ini? 22 kalau nggak salah. Kalau nggak 22, 21. 2160. Kalau ini kan satu kamar tidur sama satu kamar mandi. Biasanya kalau tipe 22 sama 21 kayak gitu. Cuma ini lebar 6, jadi kelihatan kalau dari depan lega gitu ya. Biasa kan lebar 5, ini lebar 6. Coba kita masuk ke dalam, kita lihat. Nah, ini pintunya dari triplek. Kusennya pintu sama jendela dari kayu ya. Ini ruang tamunya. Nah, ini. Ini terlihat rapi karena habis dibangun, masih tahap finishing ya, makanya belum dipasangin kaca kan, jendela lah. Nah, seperti ini dia nih, karena satu kamar modelnya begini nih. Nah, coba kita masuk ke kamar ya, kita lihat. Ini kusennya juga kayu ya, semua rata-rata. Pintu juga triplek. Nah, ini dia nih. Jendelanya 2 gede-gede ya, sama kayak di ruang tamu tadi. Memang dikasih lubang angin ya, itu kisi-kisi apa namanya, 3 ya. Dan ini kamar mandinya ya. Nanti di belakang ada tanah lebih ya, lumayan lah kalau buat
kamar satu masih bisa dan dapur masih bisa ya. Biasanya rata-rata orang-orang kalau udah ngambil, udah beli sini di rumah subsidi, biasanya direnov kayak gitu, ditambahin kamar satu lagi, dibarengin sama dapur ya. Kalau tanah 60 rata-rata ya, kalau di daerah Jabodetabek ya. Kalau untuk rumah subsidi untuk sekarang ya, udah nggak ada tanya 72 kalau untuk subsidi. Ini dia nih tanah lebihnya. Kalau udah dibangun ini akan terlihat luas ya. Kalau di tembok masih dibangun bangunan belakang dapur atau kamar gitu. Kalau masih kosong begini terlihat kecil. Soalnya saya udah pengalaman sih seperti itu. Sering lihat dan nah ini dia. Jadi teman-teman kalau mau nyari hunian yang subsidi bisa ke sini nih, dekat banget sama Pasar Parung ya. Ya di depan juga ada kantor marketingnya, bisa nanya-nanya tentang harga dan segala macam. Oke, di sini dulu video saya kali ini di Perumahan Duta Pakis Residen Tahap 5 ya. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih.